Hai hai hai, berjumpa lagi bersama gua Bunyamin di So In Light yang bakal kasih info-info terkini, terupdate dan info-info yang kalian tunggu-tunggu. Yang sudah merapat, jangan lupa subscribe, like, komen dan pencet tombol lonceng biar kalian gak ketinggalan info-info dari So In Light. Info kali ini datang dari salah satu band senior yang baru saja merilis single terbarunya. Biar gak bikin kalian penasaran, langsung aja kita lihat cuplikannya. Shifter Band. Di awal tahun 2022 ini, perusahaan label rekaman independen DB Media dan Shifter Band Indonesia merilis satu karya baru. Karya musik ini adalah lagu yang ditulis oleh Agung Winarto dan merupakan jembatan menuju single berikutnya. Aransemen dasar lagu dibangun oleh Agung Winarto dan Teddy Irwanto yang juga bertindak sebagai produser pada single pertama di tahun 2022 ini serta single berikutnya nanti. Wow, fantastis, fantastis, fantastis. Karya musik terbaru ini didukung oleh dua musisi personil Shifter sendiri, Rahman Bass dan Ricky Drum. Proses rekaman dilakukan di Indonesia, di Zieltro Shifter Studio. Lagu bernuansa balada berjudul Di Indonesia Saja ini dipilih untuk dirilis pertama sebagai wajah terdepan dari karya-karya Shifter nantinya. Lagu ini juga memperkenalkan warna baru yang berbeda dari karya-karya Shifter sebelumnya. Kita doakan guys, semoga single terbaru dari Shifter Band ini booming dan diterima di belantika musik Indonesia. Amin.